Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mobile Service. Bengkel tepatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Ini tinggal kita pasang stiker. Tinggal pasang stiker dan siap antar. Dan nih, kita kedatangan mesin cuci. Apa sayang? Mulut ini ditonjok sama siapa? Nggak boleh abang, nggak boleh kayak gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan nih, ada mesin cuci yang udah dibongkar. Katanya bagian pengeringnya nggak bisa. Dan kita cek aja teman-teman. Kita cek multi edit. Kita cek mesin cucinya. Punya om. Om apa? Om Pimpalium Gambreng. Oke teman-teman, fokus. Untuk mesin cuci, langkah awal sebelum kita eksekusi semuanya, sebelum kita bongkar atasnya nih, kap-kapnya, kita akan mengecek dulu bagian motor atau bagian binamo nih. Bagian binamo pada mesin cuci ini, apakah masih bagus atau enggak? Kalau enggak bagus, kalau sudah jebol berarti kita akan membongkar binamonya. Jangan sampai kita melakukan hal yang kesia-siaan. Dalam kata arti udah kita bongkar-bongkar, nggak taunya binamonya yang bermasalah. Seperti itu. Ini kabelnya 3 nih teman-teman, kabel dari sini. Kita buka aja. 2. Dan yang satu lagi, ini yang warna hitam. Tiga. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada skala 10 kali. Masuk pada skala 10 kali. Kita lihat ini masih bergerak atau enggak. Nih kabelnya. Oke, masih bergerak. Dan yang satu lagi, oke, ini pun masih bergerak. Berarti nih motor ini dalam keadaan baik-baik aja. Karena kenapa ini masih bergerak? Oke, maka ini kita tutup aja lagi, kita rapikan. Berarti permasalahan bukan pada motornya. Ini nampak terputus, berarti kampasnya ini terputus. Oh, dia udah nggak memakai kampas, udah di losin. Ini udah di losin teman-teman. Bisa terlihat atau enggak? Ntar, nih, udah ngelos. Semoga terlihat. Tuh, udah berputar dia, tanpa memakai kampas. Dan kita akan buka bagian atasnya teman-teman. Kita akan buka bagian atasnya. Silakan diperhatikan. Nih, ini alat kontrol timernya. Dan ini bagian tutup atasnya nih. Ini sama seperti micro switch. Jadi ketika pintu dibuka, dia akan off. Dan ketika ditutup, maka dia akan on. Seperti itu. Jadi nih, ntar saya mau sesuaikan dulu. Dan nih di saat on ini kita akan mengetes pakai buzzer apakah ini terhubung atau enggak. Oke, ini nampak terhubung teman-teman. Hah? Jadi kenapa? Oh. Ada macam Yeah.
Dan ini nampak terhubung. Ini nampak terhubung teman-teman. Dan setelahnya, setelahnya kita akan berfokus ke kabel. Ini teman-teman, kabel warna, untuk warna timernya ini warna hijau dan merah. Kita fokus di bawah lagi untuk kabel hijau dan merahnya nih. Kita akan buka, kita akan lihat dia on atau enggak di saat timer itu kita hidupkan. Ini hijau dan ini warna merah. Oke, terserah mau dibajer atau mau di skala 10 nggak jadi masalah. Kita pakai skala 10 aja biar terlihat teman-teman. Lewat sana. Ini belum saya pasang tutup. Oke, kita lihat. Nah, ini kan nggak terhubung nih. Ini nggak terhubung karena dari Saklarono belum saya on kan dan coba saya on kan. Belum saya putar. Nah, ini, aduh, ini udah saya putar. Kita lihat reaksinya. Oke, ini pun jalan. Nah, microseat jalan, itu jalan. Dan kita akan lihat kapasitornya. Kita akan lihat kapasitornya, teman-teman. Ini kita pasang lagi. Ini kita pasang lagi. Oke, kita langsung tahap pada untuk kapasitornya, teman-teman. Kita cek dengan menggunakan ESR. Oke, ini untuk apa namanya, ini untuk motor pengeringnya. Maaf kalau sulit untuk terlihat. Ini untuk motor pengeringnya nih, teman-teman. Ini satu dan tar. Oke, dan ini satu, ini dua nih. Ini dua untuk kapasitornya. Dan kita menggunakan ESR. Kita kalibrasikan dulu di 0. 4 harusnya ada di angka 1. Oke, ini pun bagus teman-teman. Jadi nggak ada kejanggalan sama sekali, nggak ada apa namanya, nggak kita temukan permasalahan baik dari timer ataupun yang lain. Ini nampak baik-baik aja. Nampak baik-baik aja teman-teman. Dan kata orangnya pun untuk pengeringnya kadang-kadang nggak jalan. Padahal baik dari motor dan yang lain pun itu bagus-bagus aja. Tapi tenang, ada hal yang teman-teman harus ketahui. Dan kita akan colokan apakah benar ini motor muter atau enggak. Berarti ini kesimpulan saya. Ini motor kadang muter, kadang enggak. Seperti itu. Karena kenapa? Ini seharusnya berputar. Seharusnya dia berputar karena ini kita ukur bagus semua. Dan kita akan colokan. Ini teman-teman silakan dilihat motornya. Ini saya colokan dulu nih. Silakan dilihat motornya. Pastilah ini muter. Dan tuh teman-teman, ini dia berputar dan putarannya pun bagus. Ini sebenarnya berputar,
itu. Jadi ntar saya mau naruh kamera dulu tuh, berputarnya amat sangat bagus. Kita masuk lagi ke topiknya. Ini putarannya bagus, akan tetapi kata orangnya mati. Nah, jadi permasalahannya di mana, Bang? Oke. Fokus, fokus, dan fokus. Nih, permasalahannya ada di sini, teman-teman, yang sering terjadi pada semua mesin cuci. Bentar, saya mau merapikan kamera dulu. Wes, di mana lu? Bokin. Ajak masuk. Teh, masuk, panas. Bunda. Ada teman Mama, sayang. Ini teh masuk teh, tuh panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf diganggu sebentar karena ada tamu sekali susip, bukan eksklusif tapi sekali eksklusif. Dan kita lanjut sekali ke susip. Dan nih, silakan teman-teman perhatikan. Ntar saya zoom. Duduk dulu lah. Gampang, gua ambil bangku. Nih silakan teman-teman lihat. Nih, ntar saya keluarkan dulu. Nah, ini sudah memiliki arang. Mungkin permasalahannya ada di sini, yang terkadang mau, terkadang tidak. Jadi, gimana solusinya, Bang? Oke, ini hanya sekedar untuk action aja, nggak ngaruh, nggak apa-apa. Jadi kita gabungin aja dia. Ini kita gabungin tanpa memakai ini, dia punya switch bagian door-nya seperti itu. Jadi kita nggak akan pakai switch. Santai ya, bentar lagi. Nih, kita kelotokin. Tuh, kita sambungkan. Dan terakhir, kita untel-untel dengan lakban. Untel-untel. Jadi seperti ini aja, teman-teman, untuk permasalahan kali ini. Dan saya kira ini, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi eksklusi awalnya adalah melihat motornya masih bagus atau enggak, seperti itu. Kurang lebih sama nama mobil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun sunat. We'll be right back.